Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Sehingga pada hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga dapat menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah tahun 2024 Masehi. Yang terhormat Wakil Ketua Bidang Akademik Brigadir Jenderal Polisi Irfin Jaya SIKMH, yang kami muliakan Kiai Haji Dr. Andes Muhtar Toyibi MA dan Ustadz Hasan Sayroji, yang kami hormati PJU beserta staf STIK Lemdiklat Polri serta Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Untuk menghemat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Asma'ul Husna dan pembacaan Surah Yasin. 3. Ceramah dan pembacaan doa. 4. Pemberian santunan kepada anak yatim. 5. Penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan zikir Asmaul Husna dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin yang akan dibacakan oleh Ustadz Hasan Syairoji beserta mahasiswa Muhammad Idris. Dengan hormat kepada Ustadz Hasan Syairoji dan mahasiswa Muhammad Idris, kami silakan. صلي عليه وسلم يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Selanjutnya yaitu ceramah agama dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhtar Toyibi MA, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pimpinan STIK, PTIK yang kami muliakan beserta para dosen dan para mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka kita tasyakur bin nikmah, mensyukuri atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki tahun baru Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sepanjang tahun baru ini limpahan rahmat dan barokah kepada kita dan keluarga kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah adalah tema ini adalah hijrah dan perubahan. Hijrah pada hakikatnya adalah pada awalnya hijrah itu perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umat Islam dari Mekah menuju Madinah. Memang ada suasana yang getir pada saat itu. Keadaan Rasulullah dan umat Islam memang apa dalam tanda petik terusir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada hijrah seperti yang aku lakukan seperti ini. Yang ada adalah secara rohani. Karena memang pada awalnya umat Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sehingga untuk melakukan perubahan dalam pengembangan, begitu juga perubahan dalam kehidupan ini, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Maka hijrah adalah dalam rangka untuk melakukan perubahan. Hijrah memberikan semangat dan perubahan menuju perbaikan. Karena itu bahwa perubahan apa yang didapatkan dengan hijrah itu, bahwa hijrah adalah perubahan secara sunnatullah. Sebagaimana Allah nyatakan qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dalam surat An-Nisa ayat ke-97 Allah nyatakan, bukankah bumi ini adalah luas, bahwa bumi ini adalah milik Allah, sehingga kamu sekalian bisa tinggal dimanapun kau berada. Maka berhijrahlah di buminya Allah dimanapun engkau berada. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan begitu maka perubahan itu adalah sunnatullah. Dan perubahan itu juga menunjukkan tentang tanda kehidupan. Sebagaimana yang kita rasakan bahwa dalam kehidupan ini kalau tidak ada kita untuk pergerakan untuk melakukan perubahan, maka rasanya hidup ini akan stuck. Maka Rasulullah menginspirasi bagaimana agar pengembangan dakwah Islam itu terus berjalan dan berkembang ke seluruh antero dunia. Karena misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, bagaimana membentuk rahmat ke seluruh alam jagat raya ini. Maka dengan perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasulullah memberikan inspirasi bahwa ini mesti harus dilakukan untuk menuju perubahan yang lebih baik.
sekaligus bahwa perubahan menuju kepada kebaikan. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perubahan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah mengubah bangsa Arab yang saat itu yang bisa berbudaya dengan pedang itu dirubah kepada budaya perdamaian. Maka minas saif ilal muslimah, dari biasanya berperang biasanya dengan pedang, segala sesuatu diselesaikan dengan pedang, maka Rasulullah melakukan perubahan, harus dilakukan dengan cara damai. Persoalan apapun, asal seseorang mau bertemu dan kemudian mau berbicara, maka bisa diselesaikan. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Maka minas syaif ilal muslimah. Memang kebudayaan saat itu, budaya arwataknya mereka itu memang senangnya perang. Maka siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Rasulullah merubah semuanya itu, akhirnya segala sesuatu dilakukan dengan musyawarah dan perdamaian. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Membangun kebersamaan itu, Rasulullah sampai meletakkan bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah. Seorang mukmin, seorang muslim harus betul-betul dibangun rasa persaudaraannya antara satu dengan yang lain. Rasulullah menyebutkan al-muslimu lil muslimin kalbunyanu yashuddu ba'duhum ba'dah. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dah. Kita tahu bahwa sebuah bangunan itu terdiri dari beberapa komponen. Ada batu, ada semen, ada pasir, ada besi, ada air. Semua bersatu menjadi satu kondisi bangunan yang sangat kokoh. Tapi kalau mereka bercerai-berai sendiri-sendiri, maka batu teronggok akan tidak ada artinya apa-apa. Besi yang teronggok maka dia akan karatan dan akan rapuh hancur dengan sendirinya. Begitu juga pasir kalau enggak disatukan dengan semen dan air enggak jadi apa-apa, hanya akan jadi onggokan. Begitu juga, maka semua Rasulullah mengibaratkan yasuddu ba'dhum ba'dha. Yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah ukhuwah Islamiyah. Karena misi besar untuk menaburkan rahmat seluruh alam, kalau tidak ditopang dengan kebersamaan sebagai umat Islam, sebagai pelopor dari perdamaian ini, maka akan sangat berat. Yang kedua, ukhuwah basyariah. Yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah persaudaraan antar manusia. Semua pengin hidup tenang, semuanya pengin hidup damai. Semua pengin, karena dengan kedamaian dan ketenangan maka aktivitas bisa lancar. Pekerjaan apapun bisa terselesaikan dengan baik. Tapi kalau kondisinya tidak tenang, tidak nyaman, yang ada hanya benturan dan bentrokan saja, maka kapan mau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini? Maka ukhuwah basyariah adalah persaudaraan antar umat manusia. Tidak terikat dengan agama apapun, Rasulullah sudah meletakkan bahwa semua punya kepentingan untuk perdamaian, semuanya punya kepentingan untuk ketenangan hidup ini, semuanya ingin bekerja dengan tenang, damai, dan sejahtera. Karena itu ukhuwah basyariah yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat pindahnya dari Mekah menuju Madinah. Selanjutnya apa yang dilanjut, yang diletakkan fondasi oleh Rasulullah? Ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar bangsa. Rasulullah melakukan pendekatan dengan surat menyurat. Beberapa kerajaan yang saat itu, beberapa wilayah yang dikuasai oleh seorang raja disurati oleh Rasulullah, dikirimin surat untuk melakukan menjaga kedamaian dan menjaga kerukunan. Maka ukhuwah wataniyah menciptakan rahmatan lil alamin, misi yang besar yang dilakukan Rasulullah itu dengan dibangun yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar bangsa. Belum ada PBB saat itu, belum ada UNICEF, belum ada apa-apa, tapi Rasulullah sudah pemikirannya sudah luar biasa. Harus dibangun persaudaraan antar bangsa untuk menciptakan rahmatan lil alamin.
Dan yang keempat adalah ukhwah ru'yah, persaudaraan pemikiran. Orang boleh beda pendapat, orang boleh beda pandangan, tapi tujuannya sama dalam hidup ini adalah perdamaian, kerukunan, dan ketenangan. Maka bisa sepakat beda pendapat, ini enggak mudah ini. Karena yang sering terjadi, begitu beda pendapat, dalam satu kelompok beda pendapat, satu partai beda pendapat, keluar bikin partai lagi. Satu negara beda pendapat, keluar jadi bikin membentuk negara lagi. Satu kelompok beda pendapat, menjadi akhirnya menjadi permusuhan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau umat Islam sudah bisa diikatkan dengan satu ukhuwah Islamiyah, antara manusia bisa disatukan karena punya kepentingan. Begitu juga pemikiran ini yang lintas, ya, lintas negara, lintas agama. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kita harus punya persaudaraan dan pemikiran. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimullah. Maka Rasulullah membangun persaudaraan ini sebagai fondasi untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga membangun bagaimana mengubah penyelesaian-penyelesaian dengan kekuatan itu dengan pendekatan hukum. Minal quwwah ilal qanun. Maka pemikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua bisa dilandasi dengan hukum, bukan dengan kekuatan, bukan hanya dengan otot, tapi dengan qanun. Dan yang ketiga, mengubah budaya kemusyrikan di mana seseorang tidak punya konsistensi. Orang musyrik itu kalau dalam pandangan politeisme itu punya Tuhan bukan hanya satu. Maka ini harus diselesaikan. Karena kalau seseorang punya hari ini bertuhan ini, besok Tuhan itu, lusa Tuhannya lain lagi, ini akan membentuk kepribadian yang pecah, tidak menjadi kepribadian yang utuh. Maka ketika ada serombongan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pandangan mereka, ya Rasul, bagaimana pendapat kami ini untuk membangun negeri di Madinah ini? Kita hari ini, kami orang-orang tokoh-tokoh agama, kami juga akan mendukung. Tapi kami punya ide, ya Rasul. Apa idemu? Hari ini kita mengikuti agama Islam, menyembah Tuhanmu, mengikuti ibadah menurut agamamu. Besok mengikuti Nasrani, lusa mengikuti Yahudi, lusa lagi mengikuti Majusi, dalam rangka menjaga kebersamaan. Kelihatannya bagus, tapi apa yang dilakukan ini justru akan mendatangkan keburukan. Maka Allah turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Perbedaan agama ini yang seringkali menjadi pemicu persoalan dalam kehidupan ini diselesaikan dengan al-kafirun. Saling menghargai. Kamu enggak usah perlu menyembah kepada Tuhanku, enggak usah mengikuti ajaran-ajaran ibadahku. Kami juga tidak akan menyembah pada Tuhanmu, dan kami juga tidak akan mengikuti cara ibadahmu. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membangun kesadaran supaya urusan agama masing-masing, tapi kebersamaan harus tetap terjaga. Ini enggak mudah, tapi Indonesia, negeri kita yang tercinta ini memang luar biasa. Dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah terinspirasi dari Piagam Madinah. Pancasila adalah satu ajaran, satu filosofi negeri ini yang terinspirasi dari dulu dirumuskan para salafus salihin, para ulama-ulama besar di negeri ini. Para nasionalisme yang akhirnya mewujudkan, terwujud satu pandangan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Semuanya merujuk bagaimana piagam Madinah Rasulullah telah meletakkan bagaimana hidup bersama tapi berbeda pandangan, beda agama, tapi bisa bersama. Enggak mudah ini. Maka dari itu ada pihak-pihak yang lain yang seringkali ingin menghancurkan. Maka kita tetap berada di dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga kerukunan dan kebersamaan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping akan berdampak pada munculnya rasa nasionalisme, tapi sesungguhnya ini adalah bentuk dari ibadah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membangun keadilan dan kesetaraan gender. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak lahir Rasulullah, kaum wanita sudah habis. Karena apa? Orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah pada saat itu mengembangkan satu pemikiran bahwa kalau lahir perempuan itu memalukan. Maka apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah? Jika kamu sekalian para sahabatku punya anak tiga, perempuan tiga, maka sudah mendapatkan tiket surga. Sampai begitu. Begitu tegasnya Rasulullah. Kalau kalian punya anak perempuan tiga, maka dapat tiket surga. Nah, maka begitulah apa yang terjadi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan fondasi semacam ini bahwa mendapatkan keturunan yang perempuan adalah kemuliaan. Tidak seperti orang-orang jahiliyah dulu yang dibanggakan hanya kalau punya anak laki-laki. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mendapatkan urutan yang pertama, orang yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di alam jagat raya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di urutan yang pertama. Kenapa? Menyelamatkan peradaban manusia. Karena begitu dilakukan penelitian, kalau dulu Rasulullah Muhammad enggak lahir, peradaban sudah habis. Kenapa? Yang ada hanya laki-laki. Terus yang melahirkan siapa? Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah makna dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati dengan penuh semangat bahwa kita memasuki tahun baru hijriyah. Maka gegap gempita yang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun kebersamaan, menjaga keselarasan, kedamaian dan juga kerukunan. Maka biasanya ditandai dengan berbagai bentuk ibadah. Ada satu ibadah yang luar biasa. Engkau bisa di tahun baru hijriah itu ada puasa namanya Asyura. Engkau puasa satu hari, Allah hapuskan seluruh dosa selama setahun. Yang kedua, engkau santuni anak yatim. Engkau berikan, engkau bermurah hati kepada sesama. Kalau di bulan Muharram ini Rasulullah menyebutkan man wassa'a sa'atan falam yudahi, maka siapa saja yang bermurah hati di bulan Muharram, maka Allah akan berikan kemurahan selama setahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, bermurah hati di bulan Muharram ini akan menjadi jaminan Allah akan murahkan rizki kita selama setahun. Maka berikan, berbagilah, bermurah hatilah di selama di bulan Muharram ini. Anak-anak yatim adalah bagian salah satu di antara kita untuk berikan kemurahan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimullah, inilah hikmah dari makna dari hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena itu marilah kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah kepada kita semuanya. Sepanjang tahun ke depan mudah-mudahan kita diberikan tetap iman Islam, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita tercinta ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barokahnya sehingga penduduknya senantiasa rukun, tentram, damai dan sejahtera.
Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikamiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdalin. Wa'afuana ya karim. Wa'afuana ya rahim. Birahmatika ya rahmanirrahimin. Bihaqqil fatihah. وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كشيف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم اللهم يسر لنا أمورنا ويسر لنا في ديننا ويسر لنا في كل أمرنا ويسر لنا من زيارة المكة والمدينة بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين واغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب العافية وافتح لنا أبواب الصحة وافتح لنا أبواب الرحمة وافتح لنا أبواب المغفرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا لطيف يا حفيظ افدنا يا فتاح يا رزاق سجب دعانا يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا حلالا مباركا وهب لنا ذرية صالحة اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله ما فيك لك من طريق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mukhtar Toibi MA. Memasuki acara selanjutnya adalah pemberian santunan kepada anak yatim dari Yayasan Al-Futuwah yang akan diserahkan oleh Waket Bin Winwa dan Waket Bid Akademik beserta PJU STK Lemdiklat Polri didampingi Ketua Senat PMIK dan Ketua Angkatan STIK 82. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Thank you.
demikianlah acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah tahun 2024 Masehi telah terlaksana dengan lancar dan hikmat. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam membawakan acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.